Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Royan Firdaus. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara untuk menambah follower Instagram secara otomatis. Sekarang kalian bisa melihat followers Instagram saya di situ. Di setiap menit selalu ada orang yang mengikuti atau memfollow Instagram saya. Dan bagaimana caranya agar followers tidak berhenti seperti followers Instagram saya ini? Di sini saya akan membagikan caranya. Simak video berikut dan jangan di jeda atau dipercepat agar tidak gagal paham. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik di pencarian seperti video berikut dan ketik cara menambah followers. Di situ akan timbul bermacam-macam cara menambah followers. Kita klik saja salah satu, contohnya yang ini. Kemudian kita follow, terus kita buka video ini. Setelah itu kita simak apa yang ada di video ini. Yang pertama adalah follow akun ini, yang kedua link video ini. Ketik tag video viral Bandung di komentar, cukup satu kali saja. Follow semua akun yang kami follow, jadi nanti di follow semua akun yang direkomendasikan dari akun Instagram yang ini. Tunggu sampai 2 jam lalu unfollow semua akun tadi yang sudah direkomendasikan akun Instagram ini, di unfollow lagi atau tidak mengikuti, nanti diikutin lagi. Dan untuk di komentar di sini kita ketik video viral Bandung dengan memakai kode tag ya, atau kode pagar video viral Bandung. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan video lucu Bandung, kemudian kirim. Dan setelah itu tunggulah beberapa saat setelah kalian mengikuti yang direkomendasikan akun Instagram cara menambah followers ini. Di sini ini sudah saya ikuti semua dan cara ini ternyata berhasil 100%. Otomatis Instagram kita di follow orang-orang yang berada di wilayah Bandung.
Okay. Setelah itu kita tunggu sampai 2 jam. Follower Instagram kita akan otomatis bertambah. Mungkin sampai di sini video tutorial saya yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Subscribe channel ini agar channel ini memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk selanjutnya. Terima kasih.